الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam Hadirin jamaah Jumat Al-Hurriyah yang dimuliakan Allah, dalam salah satu sabdanya yang sahih yang diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-khairu 'adah wasyarru lujajah. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Yang artinya kebaikan itu dari kebiasaan, keburukan itu dari pemaksaan. Barang siapa yang dikehendaki Allah baginya kebaikan, maka Allah akan menjadikannya paham tentang agama. Hadirin yang dimuliakan Allah, poin pertama dari hadis ini bahwa kebaikan itu dari kebiasaan. Kita terlahir dalam keadaan fitrah. Kita diciptakan Allah untuk mengabdi hanya kepadanya. Dan tentu Allah sudah mempersiapkan perangkatnya untuk kita semua. Di alam ruh, Allah mengumpulkan semua ruh bertemu dengan Allah. Bisa kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu, mereka menjawab, Bala syahidna, benar, kami menjadi saksi. Di dalam sabdanya Rasulullah SAW juga bersabda, Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Setiap yang lahir, lahir dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya lah yang membuatnya kelak menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kebaikan artinya fitrah manusia. Tentu saja yang harus kita jaga. Maka kebaikan tidak bisa kita lakukan hanya sekali saja. Kebaikan harus kita lakukan terus menerus untuk kita tanamkan sehingga menjadi kebiasaan. Kebaikan bukan yang sekali-sekali dilakukan. Dan demikian kalau kita simak beberapa perintah Allah pada kita, kita dianjurkan atau diwajibkan untuk melakukan sesuatu secara terus menerus. Pahala yang berlipat ganda
dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat At-Tin, illal ladina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun, bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu bagi mereka pahala ganjaran yang tiada putus-putusnya. Itu berarti karena kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh terus-menerus, dari satu kebaikan dia mendapat ganjaran pahala, kebaikan itu dia lakukan lagi, dia mendapat ganjaran pahala. Bahkan menurut ulama, setiap kebaikan di antara ganjaran pahalanya adalah ilham dari Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain-lain. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus menjaga lingkungan. Bukan hanya lingkungan fisik, agar aman, kebaikan bisa kita lakukan secara terus-menerus. Agar lingkungan kita adalah lingkungan yang mengajak kita, mengingatkan kita untuk selalu melakukan kebaikan. Oleh karena itu, Rasulullah pun memerintahkan kita, balighu anni walau ayah, sampaikanlah apa yang telah engkau terima dariku, ajaran-ajaranku, walaupun satu ayat. Bahkan di dalam surat Al-Asr, di antara hal yang harus dilakukan agar kita tidak merugi adalah watawasaw bil haqqi watawasaw bis-sabr, saling berwasiat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Artinya kita siap mengingatkan saudara kita dan kita pun siap diingatkan oleh saudara kita. Artinya lingkungan yang mendukung untuk kita selalu melakukan kebaikan agar menjadi kebiasaan, itu harus kita ciptakan. Sebaliknya, keburukan dari pemaksaan, itu poin kedua dari hadis tadi. Ini berarti ada penolakan, dan mungkin itu kita rasakan, ada penolakan dari jiwa kita, dari diri kita, jika kita menerima hal-hal yang buruk. Orang melakukan keburukan atau kejahatan tatkala imannya lemah. Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah mengatakan bahwa seorang penzina ketika ia berzina, dia tidak dalam keadaan beriman. Jadi kalau iman kita lemah, disitulah keburukan yang akan masuk ke dalam diri kita. Dan satu keburukan kalau kita biarkan akan menimbulkan keburukan yang lain. Dan iman kita kalau kita tidak jaga akan selalu lemah dan lemah, dan akhirnya keburukan ini yang paling berbahaya kita anggap sebagai kebaikan. Kita melaksanakan kebaikan menurut kita, padahal di sisi Allah itu adalah keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Dan sekarang dengan majunya teknologi, globalisasi, teknologi informasi, apa yang kita saksikan, kita bisa menyaksikan apa saja, dari mana saja. Perbuatan perilaku manusia, yang baik maupun yang buruk. Dan itu bisa meningkatkan, tapi bisa juga melemahkan iman kita. Dan kalau kita tidak memahami agama, tidak punya pemahaman tentang agama, maka hal-hal yang buruk bisa kita anggap biasa-biasa saja. Bahkan mungkin selanjutnya bisa sesuatu yang kita perjuangkan karena kita anggap baik. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, poin ketiga dari hadis tadi adalah kewajiban kita untuk memahami agama. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Faham tentang agama, sedikitnya faham akan penghambaan kita sepenuhnya kepada Allah, dan faham akan syariat yang harus kita jalankan agar penghambaan itu tidak hanya dalam pikiran atau hati kita, tapi juga kita laksanakan dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Tanpa pemahaman agama yang baik, kita mudah tergoda. Bahkan ajaran agama pun bisa ditambah atau bisa dikurang-kurangkan karena ketidakpahaman kita tentang agama yang benar. Berdasarkan hadis ini, berarti penting bagi kita untuk menuntut ilmu, ilmu agama, memahami tentang agama kita. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya
segala sesuatu memiliki pilar, dan pilar bagi agama adalah pemahaman tentang agama. Seseorang yang memiliki pemahaman akan sulit ditundukkan oleh setan, bahkan jika dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah sekalipun. Satu orang yang memahami tentang agama sulit ditundukkan oleh setan. Pentingnya kita memahami ilmu agama. Di dalam surat Fatir ayat 28 Allah berfirman, "Innama yahsyallahu min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya satu-satunya yang takut pada Allah, min ibadihi, di antara hamba-hambaku, adalah orang-orang yang berilmu. Adalah ulama, ilmuwan, tentu saja orang-orang yang berilmu, yang faham tentang agamanya. Ayat-ayat qauliyah yang kita pelajari dari Al-Quran dan Al-Hadith, maupun ayat-ayat kauniyah dari alam semesta, itu akan mendekatkan kita pada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika dikaji, ketika diungkapkan ayat-ayat Allah, tentu saja baik yang ada di dalam kitab-kitab suci maupun yang ada dalam semesta, zadatuhum imanan, akan meningkatkan, makin meningkatkan keimanan kita. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan pada Tuhan mereka, mereka makin bertawakal, makin senang berpasrah diri mengikuti ajaran Allah, karena ayat-ayat yang sudah mereka baca, baik ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Dan oleh karena itu pula Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan diberinya ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberinya ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ilmu yang kita pahami, terutama ilmu agama yang kita pahami, akan melahirkan berbagai kebaikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 269 Allah berfirman, "Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir." Allah memberikan hikmah, kefahaman tentang agama kepada siapapun yang Ia kehendaki. Dan barang siapa yang diberinya hikmah, sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak. Dalam surat At-Taubah ayat 122 Allah menunjukkan prioritas yang harus diberikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama sekalipun dalam keadaan peperangan. Wa ma kana al-mu'minuna liyaghfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ifah liyatafaqahu fid-din walyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi mukmin, bagi orang-orang yang beriman, pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk beri peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, supaya mereka dapat menjaga dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ilmu tentu saja untuk diamalkan dan kemudian diajarkan, diamalkan dan diajarkan. Ilmu bukan hanya sekedar bahan untuk kita berdebat atau berdiskusi atau membahas fenomena-fenomena yang terjadi. Tidak jarang kita terjebak, orang-orang yang berilmu terjebak pada diskusi-diskusi yang sebatas lahiriah saja. Fenomena-fenomena alam yang sengaja diciptakan Allah untuk sebagai hukuman atau sebagai peringatan, yang tentu saja tanda kasih sayang Allah kepada kita, tidak kita maknai sebagai tanda dari Allah, tapi kita hanya membahasnya secara lahiriah saja. Banjir, gempa bumi, tsunami dan sebagainya sengaja diciptakan Allah
untuk kita, untuk menjadi pelajaran. Tapi terkadang kita orang yang berilmu tidak melihat itu sebagai pelajaran dari Allah. Kita tidak mengaitkannya dengan apa perilaku kita yang salah, apa ketaatan yang harusnya kita lakukan, apa larangan-larangan Allah yang sudah kita gandrungi sehingga seolah-olah bukan lagi sesuatu yang salah. Hal ini setelah disindir Allah di dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi, beberapa pemuda yang soleh yang taat pada ajaran Tuhannya dikejar-kejar oleh rajanya yang zalim untuk dibunuh. Mereka berlari, berlari dan berlari, dan akhirnya mereka sampai ke dalam sebuah gua. Mereka tertidur di sana dan pasukan raja tidak bisa menemukan mereka. Setelah mereka bangun, mereka ingin membelanjakan uang yang masih mereka miliki. Ternyata uang itu sudah tidak berlaku lagi. Ternyata mereka sudah hidup di zaman lain. Mereka tidur, kemudian bangun dan hidup di zaman lain. Bukan zaman rajanya yang zalim lagi, tapi sudah raja yang taat. Ternyata mereka sudah tertidur selama 300 tahun. Kisah lengkap ini dapat kita baca di dalam surat Al-Kahfi. Allah mengajarkan kepada manusia bahwa Allah menolong orang-orang yang taat kepada-Nya. Allah memperhatikan hamba-hambanya yang taat dan menjaga ketaatannya kepada Allah. Dan bagi Allah mudah saja untuk menidurkan orang satu hari, satu tahun, bahkan 300 tahun. Mudah bagi Allah untuk membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur untuk kemudian disiksa atau diberi ganjaran pahala sesuai dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Tetapi kebanyakan manusia hanya mendiskusikan berapa jumlah mereka. Dan ini dituliskan Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 22 yang artinya, nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang 4 adalah anjingnya, karena mereka bersama anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka kepada siapapun atau kepada salah seorang pun dari mereka. Jemaah Jumat rahimakumullah, dengan ilmu agama yang sudah kita pahami insyaallah atau terus-menerus kita pelajari, tentu kita harus mengajarkannya. Kita harus menegakkan sistem sesuai dengan sistem yang penghambaan dirinya semata-mata pada Allah. Dan itu tanggung jawab kita semua. Ini yang kita sebut dakwah. Tidak bisa 1-2 orang, tapi kita semua. Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikanlah ajaran dariku walaupun 1 ayat. Dakwah tentu saja perlu kesantunan. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatul hasanah fajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan al-hikmah, dengan ilmu, dengan pemahaman yang baik tentang agama. Wal mau'izatul hasanah, dan pendekatan yang baik. Kalau kita baca surat, kalau kita baca Al-Quran terjemahan Yusuf Ali tentang mau'izatul hasanah, pendekatan yang baik, di situ dituliskan pendekatan yang baik adalah sikap santun dari orang-orang yang berdakwah, dari orang-orang yang mengajarkan kebenaran. Sehingga dengan sikap santun dan sikapnya yang baik itulah, maka orang-orang tertarik untuk ikut ajarannya. Jadi bukan dengan menganggap orang lain salah, bukan menyalah-nyalahkan, bukan memberi kesan bahwa kitalah yang benar, kita yang mulia, orang lain harus ikut kita karena belum mulia. Tapi mau'izatul hasanah
adalah pendekatan. Kemuliaan, kebaikan itu harus kita tampilkan dalam diri kita, sehingga orang lain pun senang mengikuti dan sudah membuktikan bagaimana mengikuti ajaran yang kita sampaikan. Wajadilhum billati hi ahsan, bahkan bantahlah mereka dengan ahsan, tingkatan superlatif, tingkatan paling tinggi, bukan dengan cara yang baik, tapi dengan cara yang paling baik. Membantah mereka pun dengan cara yang paling baik. Oleh karena itu, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang berilmu perlu kita hormati. Sikap menghormati orang yang berilmu, menghormati guru sekarang sudah sedikit demi sedikit pudar. Bahkan bergeser orang menghormati orang-orang yang berharta. Kalau kita simak dengan seksama motivasi-motivasi yang diberikan oleh beberapa motivator atau mungkin beberapa guru-guru ngaji atau ustadz yang seolah-olah mengajarkan kemuliaan adalah harta, kemuliaan adalah kekayaan, sehingga kalau kita berdoa mendapatkan, mengharapkan kekayaan dan diberi Allah, maka kita mulia. Padahal kata Allah itu adalah cobaan. Fa ammal insanu idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Maka manusia kami uji dengan dimuliakan, ditinggikan posisinya di hadapan manusia, dibanyakkan nikmatnya, dilipat gandakan hartanya, dan mereka berkata rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Dan ketika dibatasi rezekinya, idza ma batalahu faqadaru alaihi rizqa, ketika dibatasi rezekinya, maka mereka mengeluh rabbi ahana, Tuhanku menghinakanku. Kala, tidak demikian kata Allah. Itu semua ujian yang Allah nilai apa sikap seseorang ketika hartanya dibanyakkan, ketika posisinya ditinggikan, dan apa sikapnya ketika hartanya dikurangkan. Kemuliaan tidak terletak pada harta, tidak terletak pada posisi kita. Apa sikap kita terhadap Allah dalam rangka menghambakan diri kita sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid jawaddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ala muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhto'na. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'afwanna wa'afir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqabil kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Aqimish shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
Qad qamatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sawsufukum, safnya rapatkan, luruskan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله من حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله